semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Alif Dova Gimnastiar, biasa dipanggil Ibnu. Saya dari mahasiswa Ilmu Internasional angkatan 2021 dari Universitas Hasanuddin. Dikarenakan saya bisa belajar banyak tentang bagaimana leadership dari Indonesia di kancah global. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana ketika Bapak Bambang Soeharto menjelaskan mengenai bagaimana Indonesia mengupayakan sebagai bridge builder di antara para kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Kuliah umum ini adalah bentuk engagement Kementerian Luar Negeri dengan seluruh stakeholders, diplomasi dan politik luar negeri, khususnya kalangan akademisi. Sekaligus, Ibu Bapak, ini merupakan bagian dari kegiatan perayaan HUT ke-78 Kementerian Luar Negeri. Untuk itu, di tengah perayaan kemerdekaan Indonesia dan hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempertebal komitmen dan upaya memajukan Indonesia. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Kementerian Luar Negeri, terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat ulang tahun untuk Kementerian Luar Negeri ke-78 tahun. Selamat ulang tahun buat Kementerian Luar Negeri, semoga berjaya terus dan sukses terus. Selamat.